Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasyian Nasution dengan NIM 1902008, Prodi PGKR. Baik, di video kali ini saya berada di SMA Negeri 1 Rambasamo dengan tujuan mewawancarai salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Rambasamo. Saya akan mewawancarai seorang guru BK dengan Ibu Bu Yanti. Yaitu seputar guru BK. Yaitu pertanyaan yang pertama. Ibu sudah berapa lama menjadi guru BK? Ya, Ibu menjadi guru BK itu sudah sekitar 8 tahun. Dari 2013 sampai sekarang. Pertanyaan yang kedua. Apakah BK ini penting dalam suatu sekolah? Nah, kalau guru BK itu menurutnya itu penting dalam suatu sekolah. Karena kalau misalnya kondisinya kan seperti yang dijelaskan bahwasanya salah satu fungsinya itu pencegahan. Kalau ada siswa-siswi yang terlambat, siswa-siswi yang merokok, ya kan sebelum itu terjadi kan pencegah, mencegahnya. Nah, di situ materi itu di kelas kan dikasih pemahaman tentang dampak negatif kalau misalnya merokok itu apa, ya kan bagi kesehatan maupun materi. Terus kalau misalnya kalau kerugian nanti kalau misalnya ada banyak alfa, ya kan itu kan nanti kalau alfanya banyak itu akan menjadi pertimbangan untuk kenaikan kelas. Kalau ada berapa ya ketentuan di SMA ini? 13 atau berapa, Ibu lupa. Jadi itu akan menjadi pertimbangan untuk dia itu dinyatakan naik apakah tinggal atau naik bersyarat. Itu salah satu perannya dari guru BK. Pertanyaan berikutnya, tujuan bimbingan konseling itu apa? Tujuan bimbingan konseling untuk murid maksudnya ya? Nah, jadi kalau misalnya tujuan dari bimbingan konseling biasanya yang Bu lakukan, ya kan? Yang misalnya siswa itu yang tadinya malas ke sekolah, bagaimana upaya Ibu tuh setelah misalnya mengadakan konseling itu dia itu lebih rajin, lebih semangat, ya kan? Dia merasa nyaman ketika berada di sekolah, dia merasa nyaman bersama temannya. Itulah salah satu tujuan. Apakah ada kerjasama guru BK dengan guru yang lain? Biasanya kerjasama seperti ini. Kalau ada salah satu siswa yang bermasalah, biasanya pada hari itu guru piket yang menyelesaikan. Kalau sudah diselesaikan guru piket atau misalnya belum selesai, dilanjutkan ke wali kelasnya. Kemudian kalau nggak juga selesai, biasanya dilibatkan ke guru BK. Guru BK kan itu ada tiga. Ketika Ibu udah bimbing mereka, kan nggak ada perubahan, bisa Ibu alih tangan kasus namanya ke guru BK yang lain. Akhirnya bagaimana? Akhirnya setelah dibina nggak ada perubahan, masih seperti itu juga misalnya dia sering nggak masuk ke sekolah, besok kan akhirnya seperti itu nggak ada perubahan sama sekali, bisa dilibatkan ke guru BK, limpahkan ke itu ke orang guru yang lain, terus nggak juga nanti dilibatkan lagi ke siswaan. Artinya ada tahapan-tahapan berikutnya sampai nanti kepada kepala sekolahnya. Baik Bu, pertanyaan terakhir. Apakah ada pertemuan BK ini di dalam pembelajaran di suatu kelas? Kalau untuk materi, kebetulan kan Ibu Yanti ngajar budaya Melayu. Jadi dalam ngajar budaya Melayu ini, BMR ini, Ibu pandai-pandai maksud itu selang-seling. Misalnya minggu ini materinya BK, minggu besok BMR. Jadi artinya Ibu juga selain mengajar BMR juga memberikan materi atau BK di kelas. Baik, itu dari hasil wawancara dengan Ibu Yanti. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan waktu.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.